tuba tuh loba. Jadi ini kayak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Salam sejahtera. Kita dari Polres Lebak bersama dengan Kementerian Perhubungan dalam kesempatan pada siang ini press release tindakan kejahatan pencurian apa namanya ini aki panel surya ya, untuk penerangan jalan yang menggunakan tenaga surya. Jadi ini untuk menyimpan listriknya ya, mengubah panas menjadi listrik, kemudian listriknya disimpan dalam aki ini. Ini merupakan hasil dari kinerja dari Satreskrim Polres Lebak yang dipimpin oleh Kasatreskrim yang kebetulan melaksanakan Kring Selse ya. Kring Selse itu patroli antisipasi kejahatan, antisipasi perbuatan kriminal. Jadi ketika anggota kita melaksanakan patroli melihat sesuatu yang mencurigakan, antara lain itu ada mobil yang berhenti tengah malam di tempat yang sepi. Setelah berapa lama masih aja, kemudian dicek sama anggota, ternyata benar mobil tersebut dilihat ada 3 orang yang ketika didekati kabur ya, sempat kabur. Kemudian dalam mobilnya dilihat dari kacanya ternyata ada box ini. Jadi patut dicurigai, dikejar, ditangkap, dan ternyata benar setelah melaksanakan pemeriksaan ada 3 orang tersangka, antara lain inisial K, satu inisial D, dan inisial C. Jadi 3 orang ini diduga melakukan perbuatan pidana pasal 363 atau pencurian dengan pemberatan ya, karena dilakukan ketika malam hari dan lebih dari 2 orang. Untuk barang bukti antara lain yang dapat terlihat di sini, ini akinya ya, akinya 2 unit, kemudian kotak besinya, kemudian itu kabel penghubung gitu ya, kabel listrik, kemudian komponen-komponen dari panel tenaga surya ini, kemudian satu mobil yang digunakan oleh ketiga tersangka untuk melakukan aksi kejahatannya. Dari hasil pemeriksaan yang sudah dapat dipastikan sudah melakukan di 2 tempat ya, di wilayah Lebak. Namun nanti kita akan kembangkan lagi apakah ini nanti ada lokasi lain yang mungkin saja pernah mereka lakukan di wilayah Lebak maupun di wilayah kabupaten lainnya, atau juga mungkin saja terhubung dengan jaringan yang lebih besar ya. Nanti di mana ini penjualannya, di mana dia menjualnya, di mana dia, karena tidak menghubungkan dia juga terkoordinir, karena tadi sudah kita tanya kepada petugas dari Kementerian Perhubungan bahwa banyak yang hilang atau dicuri ya, mungkin saja terkait dengan ketiga orang yang kita amankan pada kali ini. Saya kira itu dari kami, nanti mungkin ada pertanyaan silakan nanti dijawab oleh Kasatreskrim maupun Kanit ataupun dari rekan Kementerian Perhubungan. Silakan, siapa silakan? Pak, untuk mobil kan tadinya di sini. Pak, di samping satu petugas itu katanya kabelnya itu di daerah mana? Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini juga kami giat sekarang gencar-gencarnya melaksanakan Kring Selse sesuai dengan arahan Bapak Kapolda dan juga Bapak Kapolres. Pada hari malam minggu itu kami melaksanakan patroli di daerah Sajira, di mana di TKP-nya itu kita menemukan di Jalan Raya Cipanas, Blok Salak Miknyak, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sekitar pukul 12 malam, di mana pada saat itu ada mobil berhenti di tengah sawit. Kita curiga, kita cek, ternyata mereka lari, sehingga kita melakukan pengejaran dan ternyata di dalam mobil tersebut kita menemukan barang bukti yang disebutkan oleh Bapak Kapolres.
TKP yang kedua gimana? Untuk TKP yang kedua sama di jajaran di jalan sepanjang jalan raya, luas jalan yang sama. Mungkin hanya beda desa aja. Ya, beda kilometernya aja. Silakan. Untuk yang pencurian ini Pak, ada ini enggak Pak? Kasarnya ada bosnya, ada yang lakunya gitu. Kemarin ini ya itu masih dalam pengembangan. Selama ini belum sampai ke situ Pak. Ini bisa masih pengembangan. Ini udah berapa kali makan aksi Bang? Untuk mereka, pengakuan mereka baru dua kali. Tapi mungkin kami juga tidak percaya karena tadi kami sudah berkoordinasi dengan pihak kementerian, ternyata selain di sini banyak kejadian juga nih sekitar tadi dinasin oleh pihak kementerian. Kita juga ini mobil yang tersangka ini ternyata juga sudah digelapin 5 bulan. Pihak keretanya sudah datang, nanti juga kita mau ngecek ini masanya mungkin dia dari mana. Ada pertanyaan lagi? Untuk barang-barang ini dijual kemana Pak? Nah, untuk barang-barang ini pengakuan dia di daerah apa di sekitar di daerah sepanjang bak rosok, tapi ini kita nggak percaya, ini kita lebih ulang jadi kayak lebih mendalam. Kalau untuk kuapan koordinir atau nanti ini dijual ke mana, kita masih dalam proses pemeriksaan karena kemungkinan besar tidak juga semua tempat rongsok bisa menerima ini ya, karena ini barang khusus yang kebutuhannya juga khusus. Kalau besi-besi aja mungkin barang rongsok banyak terima, tapi kalau ini tidak, rasa tidak. Tapi tentu saja untuk rilisnya atau penyampaian kepada media kita masih masyarakat dalam proses pemeriksaan. Kalau kerugian berapa kira-kira? Ini satu ini kira-kira berapa? Satu ini 18 juta. Satu box ini 18 juta. Jadi, berapa box yang dicurinya? Untuk saat ini ya, boxnya ada 3 box. Tapi yang baterainya ada satu ya. Dua baterainya satu box ya. Terus sebelumnya pernah nggak mereka mencuri dan telah menjual sebelum ini? Kalau itu masih kita dalamin Pak. Kita pemeriksaan. Okay. Satu box apa satu paket nih Pak? Maksudnya? Ini satu box. Oh, di Indonesia dua paket. Kan ya? Iya. Isinya dua. Yang pertama itu barang belum kita ambil ya. Yang pertama itu dia sudah ngambil tapi kita belum temukan apakah sudah dijual atau belum, kita masih proses pemeriksaan. Karena pengakuan dia baru dua kali, tapi kalau kehilangan sudah lebih daripada dua kali. Yang pasti dua kali aja kalau 18 juta satu box, saya sudah 36 juta kerugian yang pasti yang sudah diakui. Tapi kalau memang ada ternyata yang lain ya mungkin nanti bisa mungkin kerugiannya lebih. Sebenarnya ini bukan hanya kerugian dari materi saja ya, karena ini lampu penerangan jalan yang selain milik ada harganya dari Kementerian Perhubungan juga fungsinya adalah menerangi jalan. Nah, jadi fungsi publiknya juga yang menjadi kerugian ya. Harusnya jalan terang, aman, tapi karena mereka melaksanakan pencurian ini hingga jalannya gelap, rawan terhadap kecelakaan dan rawan terhadap kriminal. Saya kira itu. Pak, untuk selama ini itu udah kerugiannya itu ada berapa box yang udah dua box, jadi 36 juta. Nanti kementerian mungkin kerugiannya sampai. Ada lagi? Pak, jadi untuk yang sampai apa?